Sebanyak 46 tenaga medis di Rumah Sakit Umum Pemerintah RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19. Dari jumlah itu, beberapa di antaranya adalah dokter spesialis. Buat teman-teman semuanya yang mengabarkan kami dinyatakan positif COVID-19 sejak hari Rabu tanggal 8 April ya, jadi kami saat ini menjalani isolasi diri kami semua ya di tempat yang disiapkan oleh Rumah Sakit Dr. Karyadi ya, kerjasama sama pemerintah provinsi. Keadaan kami baik-baik, sehat di semuanya. Salah satu hotel yang difungsikan sebagai tempat isolasi. Dalam video ini mereka menegaskan status mereka positif COVID-19 dan memastikan mereka dalam kondisi yang baik. Para dokter juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan waspada terhadap penyebaran COVID-19. Informasi ini juga dibenarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya, total terdapat 46 tenaga medis yang positif COVID-19. Mereka terdiri dari dokter residen interna, bedah, THT, mata, dokter kulit, dan dokter objek.